Halo teman-teman, kembali lagi di channelnya ID Vlog atau dengan saya Wahid. Kali ini kita akan bahas mengenai lampu ya. Ada pertanyaan dari beberapa teman kita yang menanyakan ini bang, katanya lampunya pakai apa, terus juga berapa watt. Nah kali ini kita akan bahas mengenai lampunya, terus nyalanya berapa lama, terus juga settingnya, durasi settingan lampunya ya. Tapi sebelumnya kita akan lihat dulu tanknya seperti biasa ya teman-teman ya. Oke, teman-teman, ini untuk lampunya itu pakai Nopsis K7 Pro. Ini wattnya sekitar 90 watt ya. Dan ini untuk remote-nya, ini bisa dioperasikan pakai remote. Ini remote-nya. Nah, ini untuk settingannya, ini saya pakai manual dulu karena jam segini itu jam setengah 10 malam itu saya udah mati. Biasanya sih sampai jam setengah 9 malam saya nyalakan. Jadi dari jam ini settingan manualnya dari jam 10 pagi kalau saya nyala itu ya. Dari jam 10 pagi. Ini jam 21.28. Nah, masuknya ke sini settingannya. Nah, ini saya pakainya yang ini. Nah, ini juga udah saya rubah. Kalau di Nopsis itu ada tiga pilihan, biasanya ada yang SPS, LPS sama SPS. Mic dan LPS. Jadi yang SPS LPS-nya saya rubah-rubah aja ya untuk settingannya. Nah, ini karena settingannya udah otomatis, jadi dia mati sendiri ya. Kita masuk ke manual aja ya. Kita pakai manual. Lagi ke manual. Nah, nyala lagi ya untuk lampunya. Nah, kita akan lihat settingannya untuk di otomatisnya. Jadi ini settingan punya saya. Kita pijit lama aja untuk remote-nya. Kita masuk ke otomatik, kita masuk ke yang SPS garis miring LPS ya. Nah, di sini jam 21 matinya. Jadi nyalanya itu jam 10.
jam 10 siang itu 1% untuk Blue. Jadi di sini ada 5 warna ya. Itu A itu untuk warna putih, B itu untuk biru, dan ini biru ya. Kita kencengin tuh biru. Ini biru, terus juga ini Royal Blue. Nih, Royal Blue. Ini Royal Blue, terus juga ini D itu saya nggak pakai. Sengaja saya matikan aja. Ini dan ini warna hijau. Tadi warna merah ya. Yang D-nya itu warna merah. Nah, ini jam 10 nyala, terus juga jam 11. Jam 11 itu dia untuk warna putihnya 30%, terus juga untuk warna birunya 49%, dan warna royal blue-nya itu 50%. Yang lainnya saya kosongkan. Lalu settingan ketiganya itu di interval ketiga ya, jaraknya itu jam 14 atau jam 2 siang. Ini warna putihnya 75%, terus juga warna birunya 98%, terus warna royal blue-nya 98%. Yang lainnya saya kosongkan saja. Terus ini saya tinggal interval keempatnya jam 16. Itu mulai turun cahayanya, itu putihnya 70%. Jadi kalau warna birunya itu masih tinggi ya, di 90%-an. Dan royal blue-nya juga sama. Oke, lalu ke interval kelima jam 19. Itu warna putihnya 63%, warna birunya 90%, dan royal blue-nya 75%. Dan ke 6 itu jam 20 ya, interval ke 6 jam 20. Jadi ini warna putihnya saya nolkan, warna birunya 50%, dan warna royal blue-nya 25%. Lalu sampai jam 21. Ini jam 21. Nah, ini jam 21 semua udah nol-nol. Jadi udah mati jam 21-nya, mati semua. Oke, gitu aja untuk settingan lampu tank saya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman, kalau yang mau pakai Nopsis juga ya, teman-teman. Gitu aja video dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa klik subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Terima kasih.